Salam knowledge and true guys, balik lagi sama gue Saliman. Pada kesempatan kali ini saya akan menemani kalian lagi bersama Honda Tiger tercinta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba ganti oli kembali, karena rencananya hari ini mau jalan-jalan besok ke Karawang, tapi sepertinya rencananya mau ke Ciwidey gagal guys, karena teman saya ada urusan. Baik, untuk itu nggak apa-apa, kita ganti oli terlebih dahulu. Oli apa yang cocok untuk Honda Tiger guys? Oke. Dan kali ini saya akan menggunakan oli Fastron Techno SAE 15W50 guys. Kebetulan untuk Honda Tiger sendiri ya sering saya bahas, karena untuk rakitan mesinnya tahun lama dan membutuhkan oli yang kentelan lah ya guys. 20W50 juga masih masuk seperti Prima XP, dan udah saya buat videonya jauh-jauh hari. Oke, dan sudah di-upload juga, mungkin kalian sudah nonton juga ya guys. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menaikkan sedikit SAE-nya guys menjadi 15W50. Ya, fungsinya apa? Untuk membuat tarikan Honda Tiger lebih nendang lagi guys dibandingkan Prima XP yang 20W50. Dan untuk spek-speknya saya rasa nggak jauh beda ya guys dengan Prima XP. Namun sebenarnya masih bagusan yang ini, karena dia udah SN. Oh, ternyata jauh juga ya guys, kalau dia masih SL guys. Ini oli mantap, berarti SAE 15W50 untuk tarikan lumayan enteng. Dan untuk suhu mencapai 100 derajatnya itu sifat olinya mencapai 50, sehingga membuat mesin Anda tetap dingin. Oke guys, mari kita tuangkan. Kita tuang guys. Kalau kalian nggak percaya, saya ini ya. Yeah. Wow. No. Saya menggunakan oli ini guys. Jadi ini bukan sponsor, karena memang saya pemakainya langsung. Saya pecinta oli-oli Indonesia Pertamina guys. Ya, walaupun saya kemarin menggunakan sempat apa itu namanya, Repsol. Kemudian ya sebenarnya banyak sih guys, saya udah gua gonta-ganti oli. Tapi pengalaman-pengalaman yang cocok sama Honda Tiger itu oli-oli dari Pertamina sih guys. Ya, karena mungkin spek-spek mesinnya nggak terlalu canggih seperti motor-motor sekarang guys. Tapi oli Pertamina juga jangan salah, itu bagus. Ada yang MAO, maksudnya Fastron Gold, itu udah mantul parah. Bahkan udah speknya Dexos 2, wah buset tuh. Mengikat kotoran-kotorannya jadi lebih maksimal lagi. Oke, jadi ini saya pakai sekarang buat besok ke Karawang. Jadi video reviewnya pastinya di jalanan dong. Saya nggak mau ngomong di sini ya. Besok sekaligus saya bikin vlognya. Tunggu vlognya aja guys. Kali ini adalah rekomendasi oli untuk Honda Tiger, salah satunya adalah Fastron Techno 15W50. Selain Prima XP, Prima XP pastinya guys. Deh, no. Ada logo Lamborghini-nya. Mantap. Mantap, guys. Oke, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam knowledge and true guys.